Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'di. Hadrat al-mudaramin, para masayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di halaman Masjid Nurul Ihsan, Desa Cempe, Desa Cempe, bukan Cempe, Kecamatan Lele. Manggil temen. Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu dan pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah BTV yang dimuliakan oleh Allah. Tuku tahu bakule perawan. Perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Indramayu yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Siang hari ini kondisi dan cuaca sangat panas, tapi lihat wajah Bapak Ibu jadi adem. Kenapa? Karena adanya rasa cinta di dalam hati kita, betul? Cinta kita semata-mata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anak-anak grip, tolong telepon Mas Maung Hercules, telepon Abah Bo udah di panggung gitu. Anak-anak grip, tolong telepon Hercules. Hercules, telepon Abah, bilang aja Abah udah di panggung gitu. Di Indonesia ini yang bisa merintah Hercules cuma dua orang. Satu Pak Prabowo, dua Gus Miftah. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya menyampaikan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Dan sosok itu ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membedakan. Kenapa kalau Nabi itu yang diperingati hari lahirnya, sementara kalau Kiai yang diperingati hari kematiannya? Makanya Nabi kita peringati maulidnya, Kiai kita peringati haulnya. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa Nabi yang diperingati hari lahirnya? Karena Nabi itu bisa dipastikan dari lahir sampai meninggal pasti dalam keadaan baik. Kecilnya baik, remajanya baik, masa mudanya baik, sampai tuanya tetap baik. Tetapi kalau Kiai, kenapa yang diperingati hari kematian atau halnya? Karena banyak Kiai itu yang awalnya preman, orang yang kurang baik, tetapi matinya dalam keadaan baik. Contoh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dulu masa mudanya preman, masa mudanya pencuri, masa mudanya perampok, tapi di masa tuanya menjadi wali.
Loh, bisa jadi loh, orang seperti Hercules itu matinya menjadi wali, bisa loh. Dia saya kenalkan dengan Habib Lutfi. Diangkat jadi adik angkatnya Habib Lutfi. Hercules, Pak. Adik angkatnya Habib Lutfi. Dia ketemu saya sekian tahun yang lalu bilang sama saya begini, "Bah, saya itu sudah banyak hidup di dunia malam." Cangkemnya ngapa ya? Yang di gapura jangan berdiri, Bu. Ingat, mereka datang pengen melihat raiku, pengen nonton bokongmu. Hercules itu ketemu saya sekian tahun yang lalu. Kebetulan saya itu kiai yang terkenal di dunia preman. Di mana ada preman besar pasti kenal saya. Makanya kepala saya itu sudah berulang kali ditedong pistol oleh para preman. Alhamdulillah nggak mati. Kalau saya hanya sekedar ditodong, kalau Hercules itu udah bolak-balik ditembak. Termasuk mata beliau itu kenapa diganti kelereng? Karena ditembak dari jarak 2 meter dan gak mati. Saya tanya sama Hercules, "Mau kamu ditembak jarak berapa meter?" 2 meter, Bah. "Kok gak mati?" "Enggak, Bah, Allah belum izinkan." Loh, keren gak? Hercules itu pernah sehari dibacok 27 kali dan darahnya hanya keluar 1 gelas saja. Coba sampean dibacok pengen dilikur modar. Oh, Pak Camat. Oh, Pak Kuhu. Pak Kuhu kok dibaca orang 27 kali. Diketak bujuni wae modar. Kalau camatnya insya Allah lebih parah. Nah, maka itulah alasan kenapa kalau dia diperingati haulnya. Karena banyak cerita kiai yang awalnya gak baik, tapi matinya dalam keadaan baik. Beda hanya kalau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari lahir sudah membawa kemuliaan. Bahkan dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Perut Siti Aminah ketika hamil Kanjeng Nabi, perutnya munawwarah. Apa itu, Bu? Bersinar. Coba ibu-ibu Indramayu kemarin pas hamil anaknya, kira-kira perutnya bersinar apa PD? Apa itu PD? Peteng dedek. Kalau Kanjeng Nabi, Pak, di perut ibunya sudah bersinar. Ketika beliau lahir, mohon maaf, saat Ka'bah mau diserang sama pasukan bergajah yang kita kenal dengan Raja Abraha, sesaat sebelum kelahiran Kanjeng Nabi, pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah. Itu menjelang kelahiran Kanjeng Nabi. Maka kenapa lahirnya Kanjeng Nabi disebut tahun gajah? Nah, kalau bapak-bapak di sini paling banyak pakai gajah, sarung gajah dulu. Nah, kayak ini. Ini sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Lah. Soalnya saya kelahiran Lampung. Lampung itu identik dengan gajah. Makanya saya dulu sunatnya di Lampung. Maka bentuknya kayak belalai gajah. Kalau Pak Kuhu sunatnya di mana? Oh, di rumah. Kalau Pak Camat di mana, Pak Camat? Hah? Oh, mantri sunat. Kalau anak-anaknya ibu-ibu pengen sunat yang bentuknya bagus, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti ukir-ukiran. Nah, ketika berbicara keteladanan, Nabi Muhammad itu dari muda sudah bisa diteladani. Bahkan sebelum beliau menjadi nabi. Contoh, Kanjeng Nabi di usia remaja sudah ikut berdagang paman-pamannya. Usia 15 tahun Kanjeng Nabi sudah menjadi pedagang. Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Kanjeng Nabi pernah menjadi petani. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah sosok yang komplit. Maka yang bisa dicontoh hanya Kanjeng Nabi. Kalau kiai tadi malam saya sampaikan, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi.
Contoh Pak Kuwu mencontoh Gus Miftah, enggak bisa. Kenapa? Gus Miftah pekerjaannya ngaji di lokalisasi bersama para PSK dan Lonte. Kalau Pak Kuwu ikut-ikutan bahaya, mau berangkat enggak mau pulang. Kalau Pak Kuwunya alhamdulillah agak gemuk dikit, mungkin di rumah susunya cocok. Kalau Pak Camat kurus, kayaknya di rumah susunya enggak cocok. Oh, ada Bu Camat di sini. Ya Allah, lemune. Camate kuru temen. Bu Camate, ya Allah. Ini kalau malam Jumat kan ada semut di atas gajah. Ya. Makasih ya Bu Camat, ya Allah, seawak kok mateng kabeh. Tapi Bu Camatnya cantik nih. Dulu mudanya cantik nih. Tapi kok camatnya ya pas-pasan aja nih. Ini Pak Camat besok masuk surga karena bersyukur. Bu Camat masuk surga karena bersabar. Camatnya manjing surga merga syukur di bojo ayu. Bu Camatnya masuk surga sabar di bojo raine kayak ngene. Tapi Pak Camat dan Bu Camat adalah pasangan yang serasi. Kalau saya melihat seperti pasangan Ipin dan Upin. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, HP ini Bu Camat ngaca kayak gini. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Kalau kita pengen cari teladan yang baik, ya hanya Nabi Muhammad. Manusia yang mohon maaf, minim kekurangan. Bahkan gak punya kekurangan. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi dikatakan maksum. Apa Bu? Maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu maksum? Kanjeng Nabi mustahil masuk neraka, pasti surga. Kalau Kanjeng Nabi maksum, Pak Kuwu mesum. Ya, Pak Camat pada baik. Pak Kaposek luwih nemen. Dan Ramil pada. Umi Zain dan Ramil ya Allah. Kayak jagung bakar. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Camat, kayak Pak Dan Ramil, pertahankan. Fik, dia lele, bukan buaya. Iya. Dan Ramil jenenge Sugianto. Aslinya mana Pak Sugi? Oh, Indramayu kok. Jenenge Jawa ya, Sugianto. Saya tuh punya teman dari Indramayu, sangat keren. Sekarang jadi pejabat di Mabes Polri. Asli kelahiran Indramayu. Sekarang bintang 3. Namanya Komisaris Jenderal Ahmad Doviri. Itu orang Indramayu. Polisi paling keren saat ini. Tepuk tangan untuk Indramayu. Coba tahu sekarang Kuwu bisa jadi bupati. Iya. Ngimpi. Pak Kuwu ini arahnya siapa? Nana. Bupati Indramayu Nana, orang pantes. Lurah Cempeh. Lurah Cempeh. Nggak temen ya. Sebenernya ke priwe. Cempeh. Cempeh, Cempeh ini apa ada Tempeh? Lurah Cempeh Nana, pantes, pantes. Pak Camat arahnya siapa? Ahmad Fauzi Ramdan. Kamu orang tahu Ramdan itu artinya apa? Ramdan itu artinya terbakar. Oh, iya. Ramadan itu kan Pak Ramdan, itu terbakar. Yang dibakar Pak kemaksiatannya. Kalau Pak Camat yang dibakar Pak lemaknya, makanya kurus. Camatnya dejer karena dan ramil lemu, camatnya guru. Kaposeknya ya lumayan lemu lah. Pandan ramil sama kaposek jangan gemuk-gemuk. Karena cowok itu kalau gemuk biasanya burungnya kecil ya.
Gak percaya, ayo sepil. Ayo. Kalau Pak Camat jelas, badannya kecil, burungnya lebih kecil. Nah, karena Kanjeng Nabi itu teladan, Anda menjadi pejabat, pengen selamat. Ya nyontoh ketika dulu Kanjeng Nabi jadi pejabat. Anda petani, pengen jadi petani yang selamat. Contoh dulu ketika Kanjeng Nabi menjadi seorang petani. Ibu-ibu jadi pedagang, pengen selamat. Jadilah pedagang sebagaimana Kanjeng Nabi berdagang. Ada pedagang di sini? Ada satu hadis yang cukup menakutkan. Apa itu? Ahabbul biladi ilallahi masajidua wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah tempat adalah masjidnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam sebuah daerah adalah pasarnya. Ini berarti tantangan untuk pedagang. Kenapa pasar itu dibenci oleh Kanjeng Nabi? Karena di situ banyak kebohongan, penipuan, ketidakjujuran. Makanya Anda jadi pedagang harus jujur. Jujur itu ada dua. Jujur kacang hijau sama jujur ayam. Bubur itu yang untuk ibu-ibu wajah itu namanya bubur. Bubur itu yang untuk tidur itu namanya bubur. Kasur itu yang untuk manah itu namanya kasur. Oh busur. Bu, itu tantangan. Contoh, saya mau tanya. Ini kan Maulid Nabi itu judulnya apa? Ngerasani Kanjeng Nabi. Tapi ngerasani yang baik-baik. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu menjadi Nabi sama menjadi pedagang lebih lama mana? Lebih lama menjadi pedagang atau lama menjadi Nabi? Lebih lama menjadi pedagang. Yuk kita hitung-hitungan. Tuh makanya pedagang yang semangat kayak Bakul ST. Bakul ST itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang gak mau maju cuma dua, tandur sama tukang mancing. Ini gak mau maju. Sekarang tandur maju. Masa sih? Latarnya ke Beriman. Contoh-contoh, tandurnya maju ke Beriman. Sepi. Tidak. Kosong kosong. Atau Pak Gu mencontohkan di sawah dulu saja. Masa tandur maju? Kotak-kotak. Kalau nandur jagung bisa maju karena gejoh. Dan itu bisa kepinjang gak apa. Masa tandur maju? Pak Gu jadi pusing. Pada ukurannya. Berarti yang gak bisa maju cuma satu. Tukang mancing. Termancing nyemplung kolam yang maju ya. Tapi kalau profesi paling sabar, tukang becak. Nunggu penumpang orang teka, becaknya tumpaki dewekan. Itu becak. Tapi profesi yang paling jelek, wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Iya. Tapi ada satu lagi profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah, teman-teman dibiarkan, kan goblok. Kurang ajar itu. Makanya profesi itu yang jelas, polisi, tentara, camat, lurah. Makanya polisi punya undang-undang, tugasnya tiga, melayani, melindungi, mengayomi. Ibu-ibu sudah merasa ayem dengan polisi? Dereng cangkem, dereng. Melayani, contoh pelayanan. Kalau ada pengajian, ikut melayani jamaah. Melun Joko ini melayani. Pelayanan polisi itu bagus, yang jelek cuma satu. Pelayanan buat SIM, paling menjengkelkan.
ujian tes membuat SIM. Di mana-mana jalan tuh beloknya cuma dua kali. Kalau enggak ke kanan, ke kiri. Kalau tes SIM, jalannya bisa muter-muter kayak ular kayak dia. Polisi dewe baik, lah tes juga bakal lulus. Betul? Makanya sama Pak Kapolri sekarang direformasi. Membuat SIM tidak boleh membuat sengsara. Betul? Betul Pak Kapolsek? Pak Kapolsek dewe baik, kalau tes zaman dulu lah mungkin lulus. Kalau numpak motor ya lincah inyong kalau Kapolsek. Wong motornya gede Kapolsek. Masa bikin SIM jalannya belok kanan, muter balik lagi, muter lagi. Ini apaan? Makanya sekarang sama Kapolri direformasi. Nah, makanya sekarang kalau buat SIM tes saja Bu, sekarang sudah bagus. Jangan nembak apalagi melalui calo. Tapi kalau perempuan rata-rata nggak mau buat SIM, karena polisi saja kalau dengan ibu-ibu di jalan takut. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Kadang-kadang sudah rating kiri, nggak belok-belok. Rating kanan beloknya kiri. Itu perempuan. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya merah, insya Allah lebih parah. Nabi jadi pedagang itu dari usia 15 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad jadi pedagang berapa tahun Bu? 25 tahun. Nabi Muhammad menjadi Nabi dari usia 40 sampai 63 tahun. Berarti menjadi Nabi berapa tahun? 23 tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi Nabi. Nah, kalau pengajian Indramayu enak temen ya. Kini bengok-bengok, jamaahnya tanggapnya mangan. Indramayu dilawan. Iya ini puasa teriak-teriak jamaahnya. Ayo dihabiskan gak apa-apa ya malu. Si dipangan apa ya ijo-ijo ya. Pak dan Ramil Pak gak usah dimakan loh Pak. Biar kumisnya tambah tebel Pak. Ini apa ini? Kok lemu temen ya? Ayo Pak Guru. Ini jenisnya apa? Guru ras isinya apa? Beras, isinya apa mani? Beras top. Lapar. Buka. Ini kalau di sini namanya arem-arem. Di sini tempe. Kamu tahu apa bedanya tempe sama bokong? Tempe dibalik tetap tempe, bokong dibalik jadi. Ini kalau ini namanya arem-arem, di sini namanya apa? Beras. Saya nggak bisa makan, saya puasa. Emang, dimakan sama lu malu. Saya tuh rajin puasa Bu, sehari puasa, sehari enggak. Namanya puasa, termasuk Ramadan saya juga Dawud. Nggak bahaya dah. Pelan-pelan Pak Sopir. Makanya panitianya itu marifat. Tahu kiainya puasa gak disuguh sama sekali. Marifat. Hercules mau kesini, anak grip. Tadi siapa yang ngelepon Mas Hercules? Oh enggak? Telepon. Kemarin ke pondok, malam minggu kemarin ke pondok. Besok tanggal 8 dia ke pondok lagi. Mau Hercules itu pernah. Posisi di Cirebon, saya di Jakarta. Jam 10 malam saya telepon. Hercules, siapa Bah? Penting, kamu ke Jakarta sekarang. Langsung berangkat. Kamar saya didodok 3:30 di Hotel Hyatt Jakarta. Begitu masuk kamar dia tanya, ada perintah Abah? Enggak, tolong kamu temani Abah sahur. Halo Abah.
jauh-jauh dari Cirebon ke Jakarta hanya nemani sahur. Ramong saya tak suruh pulang lagi ke Cirebon. Itu preman, wajahnya kayak preman tapi hatinya beriman. Wow. Kalau Pak Kuwi jelas, body Rambo, hati Romeo. Ya. Yeah. Kalau Pandan Ramil beda, body atletis, hatinya Teletubbies. Beda kalau Pak Camat, orangnya ingah-ingi. Sebenarnya ingah-ingi beneran. Tapi kan istrinya gemuk. Ya, sawak bokong kabeh. Nah, Nabi jadi Nabi 23 tahun, jadi pedagang 25 tahun. Yo, kita ngerasain Kanjeng Nabi. Tapi sebelumnya, biar gak terlalu panas, kita selawatan dulu. Setuju? Minta selawat lagu apa, Bu? Hei, Bu Cahadro, siap-siap. Sangoni belum? Belum. Nanti lah Sangoni. Oh, suge. Emang Pak Kungu. Nah, pengajian, raurunan. Gak bahaya, tah. Ini jabatan keberapa? Yang pertama, 6 tahun menjadi 9 tahun, bersyukur. Lurah-lurah demo minta perpanjangan masa jabatan. Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya urung balik kayaknya. Utangnya urung lunas. Makanya perpanjangan. Lagunya apa? Ini namanya selawatnya apa? Alfu Laik, Seribu Malam. Wow, keren. Ya, nanti tak sangoni. Sorry ya mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ini pengajian paling mewah, mepet sawah. Yes, lagu kebangsaannya Gus Miftah saja untuk NKRI. Shalawat ala Nabi Muhammad. Yang beneran. Ini kok enggak tuh ilmu teman gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Yeah.
Ini rumahnya yang paling enak, gak apa, maju. Jenengnya siapa? Kanzul. Kanzul, umurnya bira? 23. Sudah nikah apa belum? Belum. Saya doakan segera nikah dengan janda. Janda anak 15. Lumayan. Kalau kamu nikah dengan janda, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ada janda di sini? Ada. Randa cilik turunan Indramayu. Kamu tak kasih uang ya? Canda. Singake, Bah. 4. 5. Untuk beli apa kalau dikasih uang? Untuk beli apa kok makasih? Beli mobil mataan deh, beli mobil. Ya, nanti beli mobil kalau Gus Miftah jadi presiden. Tapi Gus Miftah orang nyalon. Gus Miftah mencalonkan Pak Prabowo. Kita kasih 200.000 lagi. Jangan minta uang terus. Pak Kubunya tak kasih 100.000 untuk jimat.
Pak Camat jimat 100.000. Dan rame 100.000 camat, jimat. Kapolsek supaya pelayanannya bagus tak kasih jimat 100.000. Ya suka dia ini Prabowo. Sama nih belakangnya. Uangnya habis, tinggal dolar saja. Burun bah, dolar burun bah. Tangga pesa apa saya ngomong burun? Wes pengajian amplopnya tak jelas. Sudah, saya nyumbang untuk masjid. Siapa takmirnya? Kepada BKM, tak cumbang $100 Singapura. Ya, kalau aku kiai kaya. Kiai ini presiden ke Brimen. Saya besok Oktober diundang sama Pak Presiden Jokowi 2 kali. Ceramah Sumpah Pemuda sama ceramah Forum Investor Daily Summit 2023. Saya besok tanggal 8 diundang Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Kalau yang undang Menteri Pertahanan sama ini dolar, lanin cempeh. Ya Allah, murah ditawar, dirampok sama DKM. Itu kalau dirupiahkan 1.200.000. Ini berdiri duit canggih badok banget. Ya apa-apa dibalik ke Jayani. Anak Kru TV, BTV tak kasih sini $100 untuk makan siang. Itu anak TV itu. Apa Bu? Oh anak TV ini makan siang. Masaknya temen ya? Sini. Acaranya Gusita Jalan Dakwah itu mendapat penghargaan dari KPI Award sebagai acara muslim terbaik di Indonesia. Rambutnya elek temen ya? Ya Allah, rambutnya menjijikkan. Itu bakul es tehnya yang di depan dibagi tak bayar sini lagi tadi. Bakul es teh yang lain gak usah gitu. Ini gak pamanin bakul apa. Dibagi sana. Sana dibagi banget. Apa temen ya? Modal. Sebenarnya saya jalan tahu siapa. Apa itu ngomong ya? Mari kita akhiri pengajian kita siang hari ini. Jajar dulu, baris, diatur bantuan tak bayarin. Ya, kan, mumet gak senyong. Patonnya bakulnya si Cipo udah di 10 ya. Lu, alamak. Banser, tolong saya diamankan, saya mau pergi, Banser. Jadi oke temen ya. Baik, saya tolong. Tahu kecil, diam semuanya. Nah,
susu-susuan. Kamu berapa tadi isinya? 5, berarti berapa? 25.000. 25. Kamu berapa? 15 berarti berapa? 75. Berarti kamu minta 25 ke dia. Nah, kamu minta 25. Sana. Ini minta 25. Menang. Mumet dah si Yong. Itu pengajian apa dirampok? Untung aku kaya. Kamu berapa? 15, 75. Kamu berapa? Diam saja, tak bayar. Menang banget, tak tenang. Kamu berapa? 15. Oh. Kamu berapa? Apa-apa? Sosis. Sosisnya 100. Rp100.000. Terus? Berapa? Skor. Kamu berapa? 15. 75. Oh, kamu berapa? Apa? 9 porsi berapa? Kamu berapa? 18. Kamu nih. Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Udah nih kamu aja. Kamu apa? Udah belum? Kamu berapa? Kamu berapa? Ya, bubar. Ini apa maling susu? Susunya tidak. Satu berapa? 5.800. Nah. Aku bangkrut. Banter-banter minum tuh banter. Oh, sana-sana bagi banter. Dia ini Pak Jokowi ya. Dia ini Pak Kapolri. Dia ini Pak Kasat. Orang kuku. Murah ditawar. Salam ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Apa maning? Jaluk duit. Jangan tadi nyuruh di presiden ya. Kuhuhin bayaran nyumbang. Alhamdulillah. Beli roti dapatnya kodok. Pengajian di Indramayu kaya ini dirampok. Apa? Kocok kami makan sosis. Apa-apa. Yang penting Gus kita didoakan ya. Kemudian Gus kita panjang umur. Murah rezeki. Tambah istri. Kan aku sedih ya. Setiap aku ngelak kematan nih. Kamu berharap ya. Dolan yang sawah terus tinggali. Kayu nongga digawe lemari. Gus minta gagalan resek-sregep ngaji. Oke randa sing jalodi. Janda ngaco. Janda yang paling tua ngaco. Yang paling tua. Tadi gak ngacung, sekarang ngacung.
umurnya berapa, Mbak? Ini berapa umurnya? 70. Itu berapa? Umurnya berapa? Belum 70. Kalah ini 70. Ya, yang 70 sini, yang 70 sini. Kamu ngapain? Ya, ke sini dua orang. Tuh, momen dasun. Dan sini dulu, nunggu yang tua satu. Ada teman. Selamat, Sak. Sudah. Ada temen jajanin dia maju ya. BTV bangkrut nyonge. Oke temen. Sudah jajan, hitung berapa sudah ini aja. Ini. Hitung banjir berapa ser janda-jandanya ini. Enggak ada belum apa orang tua melu. Berapa? 13. Ya Allah. Ya, kasih semua Kiai Sukih. Aduh, ya Allah, pengajian dirampok. Sudah cukup yang di sini. Wes. Pemelu kabeh iki lho. Nggak mau ngaco. Wes. Sudah ser. Kalau pengajian nanti. Tadi nggak ngaku janda, sekarang ngaku. Rasa ngadek. Sudah ini aja sudah. Jajan melu-melu manis. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya Yesuke. Dirampok terus. Oh masih satu, Mbak. Alhamdulillah. Ya duduk. Ngomong maning. Wah. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, kembali ngerasani kancing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nyuwun sewu. Kalau dilihat Kanjeng Nabi itu 25 tahun jadi nabi, jadi pedagang. Baru setelah beliau kaya jadi nabi. Maka sebenarnya apa? Pandang ramai, kita kasih tahu. Idealnya pejabat atau kiai itu sebenarnya kaya dulu baru jadi pejabat.
jangan jadi pejabat baru kaya. Itu saja. Oi, menang. Nabi Muhammad kaya dulu baru jadi presiden, baru jadi khalifah, baru jadi nabi. Makanya saya bersyukur, Pak. Sebelum saya dikenal orang banyak, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya tabungan. Berarti apa? Orang gak curiga kalau Gus Miftah uangnya banyak gara-gara jadi kiai. Karena sebelum jadi kiai terkenal, Gus Miftah sudah punya uang. Tanya sama Hercules. Saya kalau minta uang sama Maung Hercules, pasti dikasih. Tapi saya gak pernah minta. Saya bilang, Hercules gak usah ngasih abah uang. Tapi cukuplah Hercules banyak sedekah. Setiap Kamis sore, Hercules itu pasti sedekah santunan anak yatim. Kalau Ramadan, mau Hercules itu sedekahnya sampai 3.000 anak yatim. Ayo Pak, kita yang dianggap baik, kalah sama orang yang dianggap preman. Setiap Kamis sore itu mengumpulkan 100 anak yatim, 50 anak yatim. Itu mau Hercules. Makanya dulu Pak, saya ketika mau bangun pesantren, mau bangun rumah dulu atau bangun masjid dulu, akhirnya saya putuskan bangun rumah dulu. Istri saya tanya, Beb. Kan istriku cantik. Emangnya janda tua Indramayu? Kalau janda tua kan kelasnya Pak Camat. Kok bangun rumah dulu kenapa? Karena saya punya pikiran, kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti akan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Kae Miftah dapat turahan semen dari masjid nggih bangun rumah. Tapi kalau saya sudah punya rumah dulu baru bangun masjid, tidak akan terjadi fitnah. Kenapa? Soalnya orang Jawa itu ada prinsip sing nglakoni adem ayam, sing nyawang kakean cangkem. Betul? Maka rumah saya berdiri, saya sudah punya mobil, saya bangun rumah bikin pondok pesantren. Maka hari ini Anda lihat, pondok pesantren gratis tis, makan sekolah belajar di pondok, pondoknya Gus Miftah, semuanya gratis. Makanya kalau anak Indramayu mau mondang gak punya biaya, silakan di pondokan tempat Gus Miftah, gratis. Saya kemarin malam minggu, pengajian ulang tahun pondok yang dihadiri sama Maung Hercules, dihadiri sama Pak Erick Thohir, dihadiri sama Mas Gibran. Saya bagi-bagi 21 tiket umroh gratis. Guys, oke. Besok tanggal 8 ini, saya membuatkan acara orang kampung. Karena kampung saya itu 60% Katolik, Pak. Yang malam minggu gak ikut pengajian, saya buatkan konser kebangsaan di depan gereja. 60% orang Katolik ikut. Saya besok konser, ada Denny Caknan, Bob Gindas, Woro Widowati, yang ceramah Gus Miftah, bintang tamunya Pak Menhan, Pak Prabowo. Semuanya gratis. Kenapa? Karena saya pernah miskin. Maka saya bilang, saya itu memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Aku kan di Nabi itu kaya, Pak. Maksud saya apa? Orang Islam itu mindsetnya harus dirubah. Jangan bilang orang Islam itu miskin gak apa-apa. Salah. Kanjeng Nabi 25 tahun menikah dengan janda. Mas kawinnya berapa, Bu? 20 ekor unta. Kalau satu unta harganya 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo. Makanya hari ini kalau kita ngomong, kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, pasti enggak bisa. Kalau harus sama, berarti Banser 25 tahun harus sudah kaya. Kalau harus sama, Banser 25 tahun harus menikah dengan janda usia 40 tahun.
Kalau Siti Khadijah 40 tahun, mohon maaf, penampilannya masih kayak gadis belia. Lah janda Indramayu 40 tahun, STNK, setengah tua neng kewer-kewer. Satu lagi, setengah tua lemu gino. Bahkan tadi yang berdiri di sini ada yang STMM, setengah tua meh mudar. Ya bisa, Pak. Fakta ini membuktikan apa? Walaupun Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, kita tidak mungkin bisa sama dengan Kanjeng Nabi. Orang mesti bisa, Pak. Contoh, Pak dan Ramil yang paling gampang ya. Apakah kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi? Oh enggak, Le. Contoh, Kanjeng Nabi kalau makan sunahnya pakai apa? Pakai tiga jari. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu kalau makan harus pakai tiga jari sama seperti Kanjeng Nabi? Tergantung yang dimakan apa. Kalau tadi kayak Pak Gu makan roti, bisa tiga jari. Makan buras, bisa tiga jari. Tapi kalau sedang makan bubur ayam Cirebon, ya nggak harus pakai tiga jari. Jangan sok-sokan sunnah Rasul pakai jari, melonyoh jempolmu. Loh, betul? Makanya mohon maaf, kita itu tidak mungkin bisa sama dengan Kanjeng Nabi. Maka kalau melihat Nabi, lihatlah dalam empat hal. Berapa, Bu? Empat. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Malah pamer. Copot. Tinggalan. Malah mudah-mudahan ketinggalan. Pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Kalau Pak Guwu cincinnya kelihatannya batu nisan. Batu nisan ini. Kalau Pak Camat merah, ya jelas batu kuburan. Sama aja. Kalau aku kan beda. Pamer mata nih, Pak. Kan yang suguh. Janda baik disangoni. Kuwu baik disangoni. Camat iya. Cima. Sini soro ora. Ya nunggu aku jadi menteri. Enggak, saya enggak mau jadi menteri. Pak Prabowo, Gus, tolong bantu saya bisa jadi menteri. Enggak mau. Cukup jadi dai saja. Biar bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak ya. Untuk Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman. Enggak menarik, enggak menarik. Kiainya lonte, Gus Miftah. Nah, menarik. Kiainya grip, Gus Miftah. Menarik. Kiainya banser, Gus Miftah. Menarik. Iya menarik. Mau banser sama lu lu? Mate, mate. Yaudah, perwakilan banser, perwakilan grip. Sini. Aduh, kok enteng ditinyong ya? Satu-satu. Lemune, bansernya, karo gripnya. Oh. Vokalis cangkepnya vokalis. Tadi kan harusnya sudah. Sudah kita kasih 500. 1, 2, 3, 4, 5. Grip. 3, 4, 5. Banser. Kiai kok lo mantemen ya? Masuk. Kalau kita melihat Nabi, sini suka bumi berapa jam, Pak? 7 jam. 7. 5 ya? 7. 5. Berarti harus segera berangkat ini saya. Saya ini malam ini harus ke Sukabumi. Besok pagi di Jakarta jam 7 terbang ke Bali.
Saya pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Oh, di Bali. Terus ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu di Bali. Tanggal 8 harus pulang karena konser tadi di pondok sama Pak Prabowo. Penting doakan Gus Minta sehat ya. Mudah-mudahan Pak Kuhn nikah lagi ya. Dengan janda yang paling tua. Kalau Pak Kuhn nikah dengan janda yang paling tua, bisa dipastikan yang mati Pak Kuhn. Karena berpotensi Pak Kuhn keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Nah, kalau berbicara lakot gana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ini ngaji. Tolong lihatlah Nabi dalam 4 kriteria. Berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang keempat, Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. Empat hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cempe 6 September, pengajian yang kiainya dirampok. Saya itu dimana-mana bagi-bagi duit. Kemarin ulang tahun bagi-bagi duit. Ya nonton uang saya gak habis-habis. Aku bingung. Sombong amat. Padahal Pak Kuhn gak pernah berbagi. Tapi ya enteng. Pak Camat pada baik. Duitnya dientengnya karo Bu Camat. Kalau Bu Camat dibilang dasar gemuk, jawab, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan hati. Iya. Berarti Bu Camat makan nasi, Pak Camat makan hati. Subhanallah. Terus makan nasi, ompong. Subhanallah. Langsung haus camatnya. Kurak-kurak minum. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Artinya apa? Ya terbentuk seperti manusia seperti kita. Walaupun beliau adalah makhluk yang luar biasa. Karena sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi itu punya hobi. Kalau bahasa orang Jogja itu apa, Pak? Kelangenan. Kalau orang Cirebon apa ya? Orang Indramayu apa ya? Hobi ya. Hobinya Kanjeng Nabi itu apa? Makan daging kambing. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Indramayu harus sama seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Anda yang kena penyakit stroke, darah tinggi, ya enggak usah makan daging kambing kayak Kanjeng Nabi. Wes stroke darah tinggi malam mangan wedhus. Ah, cempe. Ah. Cepat modare. Tapi kalau kambing ternyata penyakitnya cuma satu, mah. Mama, mama. Iya. Yeah. Habib Lutfi itu usianya 76 tahun. Sampai hari ini setiap makan pasti daging kambing. Pertanyaannya kok bisa Gus? Iya. Karena beliau punya resep. Apa resep sehatnya Habib Lutfi? Setelah makan tidak akan minum setelah 30 menit. 30 menit setelah makan baru minum. Kalau Pak Dan Ramel kan enggak, makan, minum, makan, minum. Maka perutnya bertumpuk lemak. Karena makan minum. Habib Lutfi dan itu 30 menit berhenti baru minum. Makanya beliau sehat. Padahal usianya 76 tahun. Nabi Muhammad suka makan daging kambing. Orang Indramayu tidak harus, apalagi kalau kere.
Nanti pengen makan kayak Kanjeng Nabi, makan kambing kere, malah maling. Bahaya. Dan ternyata daging kambing yang dimakan sama Nabi, kaki depan bagian kanan. Setelah diteliti sama dokter, itu ternyata paling rendah kolesterol. Tapi saya matur sama Bapak Ibu Indramayu, kalau diundang akikah gak usah takon. Ini kaki depan bagian kanan bukan cangkem. Dari badok betakon. Ya bahaya tak itu. Jadi tidak harus sama. Makanya Pak, hukum makanan dan minuman dalam Islam itu bisa berubah-ubah. Contoh, emping itu halal apa haram? Halal, tapi bisa haram bagi orang yang punya penyakit asam urat. Jeroan itu halal, tapi bisa haram kalau orang kena penyakit kolesterol. Jeroan itu bagus, tapi bagi saya jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus, itu enggak bagus. Jeroannya rempelah, enggak bagus. Enggak bagus. Telek. Enggak harus sama. Contoh, rokok. Sering bawa rokok. Kalau saya enggak ngerokok. Rokok itu orang itu hukumnya makruh. Orang Muhammadiyah haram. Tapi orang NU juga punya fatwa, rokok bisa menjadi haram ketika dirokok sama orang yang punya penyakit jantung. Yang dirokok sama ibu-ibu hamil, itu bisa berubah. Kalau Pak Kuwu, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kaposek sudah mulai mengurangi rokok. Mengurangi rokok warganya. Itu Pak Kaposek baru telepon minta rokok. Kalau Gus kita alhamdulillah dari kecil enggak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Orang merokok itu enggak bisa tua. Karena masih muda sudah mati. Merokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya tidak pernah berhenti. 15% orang meninggal karena merokok. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Bapak saya itu perokok berat. Saya kasih buku bahaya merokok. Dibaca, langsung seminggu kemudian berhenti. Berhenti membaca. Kalau saya gak merokok, Pak Nyamami. Gak bisa saya dipaksa merokok. Gak bisa. Cangkem saya itu terlalu suci. Saya itu kalau minum kopi, Pak. Kalau gak panas gak bisa. Minum teh kalau gak panas atau es sekalian gak bisa. Jadi kalau dingin-dingin biasa itu saya muntah. Padahal saya gaul di dunia malam, tiap hari lihat orang mabuk. Saya lihat orang pakai narkoba, orang mabuk, ya sama sekali gak tertarik. Kalau lihat janda cantik, melihat ya lumrah lah. Yang ngajari saya siapa? Pak Kuwu Nana. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam. Supaya kalau mata saya melirik, tidak kelihatan. Tapi di sini nggak ada yang bisa dilirik wis tua-tua kabeh. Tua-tua lemu-lemu. Kemayu-kemayu. Gitu aja wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Mau melimeng buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkake melentek. Ku jamat tuwek tapi kemenye. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi punya pakaian seperti pakaiannya orang Arab. Namanya jubah. Pertanyaan saya, apakah orang
Indramayu harus pakai jubah seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Makanya boleh pakai sarung, boleh pakai celana kayak Pak Camat, boleh pakai jin, setan, demit, iblis kayak Pak Kuwu. Kewaya Kuwu pakai jin terapan. Sok muda lu. Sok kau. Boleh pakai baju Pak seperti banser, boleh kayak Pak baju ansor, boleh pakai batik, boleh pakai kaos, boleh kayak baju mewah seperti bajunya aku. Ya kalau dibandingkan bajunya Pak Lurah kan jauh lebih mahal bajunya Pak Lurah. Boleh pakai sarung, boleh pakai seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Kulo cangkeme kulo. Kulo piye kulo. Ini namanya apa? Cangkeme. Iya arane tok rung katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Ini yang buka, udah babah. Kayaknya Butama kayak dia. Boleh pakai batik, boleh. Peci itu peci Islam apa peci apa songkok nasional? Songkok nasional. Berarti orang Islam harus pakai songkok apa enggak? Enggak. Makanya boleh pakai blangkon. Kan blangkon saya ini dibilang blangkon paling mahal sedunia. Saya jual blangkon untuk muktamar NU di Lampung dibayar 900 juta. Blangkon inyong 100 juta. Kebalik ya. Pentolnya dengar. Ini pas kemarin muktamar Lampung, Bu. Blangkon saya jual, saya sumbangkan laku 900 juta. Blangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apa maning? Ilmune goblok. Malah isine. Karena aku jadi malu. Sarungnya baik keren, apalagi. Gak bahaya tak? Pelan-pelan Pak Sekir. Jadi orang Indramayu gak harus sama pakai jubah kayak Kanjeng Nabi. Gawe ini ngeduk pasir ini kali kok nganggo jubah. Ya bisa little body. Sini digatel kelebon wedi. Pekerjaannya mainnya pohon kelapa cari degan kok pakai jubah. Ya beluluknya nambah loro. Beluluk kok ijo ya. Gak harus sama. Nah dua lagi. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad punya khususiah pribadi. Contoh, Bapak Ibu Indramayu kalau tidur membatalkan wudhu apa enggak? Batal. Kalau Kanjeng Nabi tidurnya tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Nabi itu yang tidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kalau orang Indramayu begitu tidur itu batal. Karena kalau Kanjeng Nabi maaf, tidurnya menghadap ke kiblat, kepalanya di utara kalau di Indonesia ini, ya, kakinya di selatan menghadap ke barat, tangannya untuk bantalan. Sampai bangun posisinya tetap sama. Tapi kalau orang Indramayu mau tidur, tangannya di mana? Bangun tidur, tangannya di mana? Aku mau tidur, tangannya di kepala. Begitu bangun tidur, tangannya di kepala bawah. Alasannya artis. Malah bisa tangi turu malah nyekli naik Pak Camat. Jadi itu saja kita beda Pak dengan Nabi. Gak mungkin bisa sama. Contoh lagi, sholat duha. Bapak Ibu Indramayu sholat duha hukumnya apa?
sunah Kanjeng Nabi wajib. Salat witir, Bapak Ibu Indramayu hukumnya apa? Sunah Kanjeng Nabi wajib. Zakat, Kanjeng Nabi Bani Hasyim haram menerima zakat. Indramayu rame-rame golet zakat. Begitu siapa yang janda? Gak berani ngacung. Saya mengeluarkan uang, semuanya ngaku janda. Tadi yang ngacung cuma dua, yang maju 15. Jadi gak sama lagi, Pak. Soal itu saja. Nah, kalau terkait ibadah yang nomor 4, Kanjeng Nabi terkait dengan ibadah, kita wajib sama dengan Kanjeng Nabi. Contoh Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka salatnya orang Indramayu harus sama dengan salatnya Kanjeng Nabi. Hajinya orang Indramayu harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Saya itu bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah tiap tahun bisa berangkat haji. Saya kemarin memberangkatkan haji Bapak Ibu saya, Bapak Ibu mertua, istri saya. Saya belum daftar, saya akhirnya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad juga mau berangkat haji, minta yang bimbing Gus Miftah. Gus Miftah bisa berangkat, Raffi Ahmad gak bisa berangkat. Akhirnya saya haji bersama Bapak Ibu mertua sama istri saya. Haji kita harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu Indramayu yang belum haji, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Wong durung rampung cangkeme wis sami. Semoga orang Indramayu segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Durung rampung wis sami. Ya mati. Tapi kita doakan Pak Kuwu mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Kuwu hidup sendiri. Kalau Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat maghrib. Tapi kalau Pak Dan Ramil sama Pak Kaposek, mereka pasti orang baik. Saya doakan dan saya berwasiat, tolong Pak Dan Ramil sama Pak Kaposek jangan dikubur sebelum mati. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi, kita tidak harus sama dengan Kanjeng Nabi. Tapi yang keempat harus sama dengan Kanjeng Nabi. Sudah jam 5:30. Saya mau perjalanan ke Sukabumi. Saling mendoakan, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Insya Allah. Candanya amin, dapat uang lagi. Besok kalau saya pengajian ke Lelea lagi, saya